Ini lo jatuh Alfiannya mah. Apa sih? Jatuh. Ya ilah ilah, jatuh dari tangga guling-guling apa gimana nih? Enggak tahu. Tolongin lo ya, Di. Nah, jar. Mudahnya dia, Di. Itu kan ada turun dulu deh. Matanya lagi. Ini gimana ini? Halo semua teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat terus dan bahagia terus, guys. Kali ini kita akan melakukan prank pembalasan lagi, teman-teman. Takutnya kedengeran ya di keluar. Kayaknya istri aku di bawah, guys. Kita akan melakukan prank pembalasan ya, sesuai dengan judul dan tampil yang sudah kalian lihat. Aku jadi nanti mau ngeprank istri aku, mau ngeprank Aluna sama Amanda juga. Savage guys, langsung ketiga orang ini kita akan prank. Jadi kemarin itu aku kesel banget, aku di prank guys. Istri aku pura-pura hamil katanya, coba hamil beneran kan aku bahagia ya. Kali ini kita sudah siapkan di sini ada air, ada mangkok, juga ada nih pewarna makanan, ada susu, ada kecap, dan juga ada sendok. Nah ini fungsinya untuk apa? Nanti kita akan bikin darah palsu guys. Darah palsunya nanti kita akan taruh di kepala aku ya. Jadi aku jatuh, jedat, kepalanya kebentur sama tembok, terus keluar darah gitu ceritanya. Nanti kita akan lihat seperti apa paniknya istri aku sama anak-anak aku juga guys. Kita membutuhkan susu kental manis. Tuangin di sini secukupnya aja. Dan yang berikutnya kita butuh air, sedikit aja teman-teman. Nah, alright. Yang berikutnya kita butuh pewarna makanan kayak gini ya. Nih. Set. Set. Okay. Tuh, udah mulai merah-merah tuh ya. Merah-merah. Tapi kalau kalian bikin darah palsu menggunakan pewarna makanan aja itu kurang maksimal guys, karena kan kurang kental. Makanya kita butuh susu kental manis. Terus yang berikutnya kita tambahi dengan kecap. Ini kebetulan kecapnya tinggal sedikit guys, tadi aku ngambil di dapur. Jadi kita tetesin sedikit. Cukup udah. Nah, langkah berikutnya tinggal kita aduk. Diaduk-aduk terus kemudian kita makan. Enggak boleh. Udah mirip darah asli guys. Dia kental-kental merah merona gitu, teman-teman. Ini tinggal di giniin aja guys. Oke. Wih, udah mirip asli. Udah mirip asli enggak ya, Dik? Udah. Mirip ya? Ya. Oke. Okay. Nih. Ngalir-ngalir deh, guys. Aku harus miring-miring nih, guys. Ngalir-ngalir. A few moments later. Ya, aku udah intip istri aku ada di kamar, guys. Jadi, aku enggak bisa kasih lihat ke kalian karena pasti ketahuan nanti kameranya kalau pakai ngintip istri aku di kamar gitu. Jadi, sekarang kita akan setting kameranya, kita akan taruh di tangga sini ya, supaya nggak kelihatan. Ini kita tutupin pakai benda-benda yang ada di dekat sini, oke? Jadi sekarang teman-teman, kameranya aku akan taruh di sini, aku akan selipin di belakang pot bunga ya teman-teman ya, supaya nggak kelihatan guys. Kita udah kerjasama juga sama Yadi. Yadi akan bawa kamera tapi dipegang, kita akan record, oke? Seperti apa keseruannya, tonton video ini sampai selesai. Sekarang kita akan langsung mulai guys. Jadi pura-puranya aku jatuh dulu ya. Gini. Oh no. Gak ada orang. Kurang keras kayaknya. Kurang keras. Oh no. Luna. Luna. Pak. Apa itu? Jadi, ya. Ini tolongin dulu. Kenapa? Ini loh, aduh, nggak bisa. Apa? Ini loh jatuh Alfiannya mah. Apa sih? Jatuh. Ya ilah ilah, jatuh dari tangga guling-guling apa gimana nih? Nggak tahu. Tolongin dulu ya, Di. Nah, jar. Mudahnya dia ya, Di. Itu kan ada pada turun dulu deh. Kacamatanya lagi. Ini gimana ini? Kamu telurnya pecah. Dudukin aja dulu, duduknya. Gak bisa, aku kuat. Manda, aku mau. Gak tau orang bingung.
berdua. Dudukin. Situ, kamu pegang punggungnya. Pegang ini ke atas deh. Berat tuh, dudukin aja dulu di sini. Aku ambil P3K. Ya, di sini. Tadi ambil yang dari tadi nih ya. Kok bisa sih kamu jatuh? Kamu ngapain coba? Kayak anak kecil sih kelakuannya. Pak. Una, ambilin air, Una. Air. Tolong tadi yang dulu. Air. Tuh dah. Nenek. Aduh, gimana lagi? Nim. Ya dia lagi sekotak-kotaknya di bawah. Aduh, gimana sih? Tahu. Aduh ya Una ya, tahan. Tahan. Nih dulu. Oh, aku udah keringetan loh. Ini lukanya yang sebelah mana lagi? Una. Apa? Sini. Sekarang Una tolong ambilin tisu Una. Tisu. Bibi minum dulu, Bi. Aduh, berat banget. Bang, ke puskes aja yang dekat. Bang. Iya. Mama seru bawa ke puskes mas. Iya. Nanti dia habis ini, tadi biar dia sadar dulu. Gak kuat soalnya. Ini ya di perban aja dulu kali ya. Di sini baru deh ke bawa ke dokter deh. Sadar dulu. Berat banget ini. Ini gini aja kali ya ngasal ya. Oh no. Ini ya biar nggak berdarah dulu kali ya. Iya. Jadi mau diapain sih tadi ya di? Lagi ngapain sih dia? Tahu tadi katanya mau ke bawah ini sih. Aku sadar tuh. Bang. Oh, minum dulu cepetan. Minum dulu. Gak kuat ini ngangkatnya. Nanti kecepetan. Coba Una, kamu bisa duduk gak? Aku sakit banget. Oh, iya. No. Dulu coba yang benar, duduknya yang benar. Aduh, berat banget ya. Kok banyak orang? Ya banyak lah. Di rumah sini tinggalnya banyak. Aduh, sakit banget kepala aku. Ya kamu jatuh soalnya tadi jadi banyak orang yang nolongin. Semua orang panik tahu. Ya. Kok aku di sini? Jangan kamu jatuh di sini lah. Mana sih? Aduh, aku bisa bangun lagi. Yuk. Ke dokter yuk. Soalnya berdarah tuh, lihat sampai ke tembok loh darahnya. Lihat darahnya tuh. Sampai ke tembok gitu nih. Apanya yang berdarah? Kepalanya lah nih. Sakit ya? Aduh. Kalau dipegang sakit. Kok banyak orang sih? Banyak orang tinggal sini. Kok di mana? Ya di tangga di rumah. Kok di mana? Kamu siapa? Iya, Amanda lah ini. Kamu? Gimana sih? Una lah anakmu. Lah kamu? Lah, kok gimana dah? Kok jadi kok dia nanyain aku? Ini gak apa-apa nih beneran nih. Apa ke dokter aja ya? Ke dokter yuk. Ini apa ini? Kamu tau gak ini apa? Bilas kan? Iya, ini berapa? 5. Terus aku? Gak tau. Oh, jangan bercanda kamu. Ke dokter aja deh ya, yuk. Enggak, kok kamu nanya-nanya tadi apaan sih? Ya nanya, kok masih sadar apa enggak? Lagian nanya ini siapa, udah tau ini anaknya. Emang lima, tapi ini siapa? Kok nanya kamu siapa? Masa gak inget? Kamu siapa? Hah? Manda lah! Ih sampai kayak gini loh tanyain gitu. Namanya siapa? Aku namanya siapa? Bih, gimana sih orang ini? Jangan macem-macem deh. Turun aja deh, yuk. Mumpung masih baru nih. Tadi tuh aku udah janji mau ketemu orang. Hah? Orang siapa? Orang kamu dari tadi ngedit kok di atas. Aku turun ngapain? Gak tahu. Enggak kok aku bisa ada di sini? Ya orang jatuh nanya lagi di sini. Ini rumahnya siapa? Rumahmu lah. Rumahku. Rumahku. Gimana sih kok bisa jatuh kayak gini?
Rumahmu juga? Itu tinggal rame-rame ya? Oh, rame-rame lagi. Banyak di sini, banyak. Editor aja ada 2 blok, adek. Ih, orang ini beneran nih? Beneran apa gimana sih nih Adi nih? Jangan aku nakutin deh. Mana anak kecil-kecil lagi? Ini kamu. Ya nah, tadi tuh aku mau ketemu siapa ya? Mau ketemu istriku kayaknya tadi tuh. Lah, aku istrimu? Bukan, kamu siapa? Ngaku-ngaku dia. Gimana sih istrinya sendiri gak inget? Kamu siapa? Aku Luna. Coba Luna, coba enggak, itu. Enggak, oh, enggak. Enggak, terus. Rumahku gak di sini nih. Lah, gak di sini di mana? Ini orang nggak ingat apa punya istri kedua bagaimana sih Adi? Nggak mungkin. Nggak nih. Lah kalau ntar dulu kalau ini nggak mungkin ini rumah ngapain kamu naik sekarang coba? Aja. Luna gimana sih? Katanya kagak ingat tapi dia tiduran di sini. Ngapain sih ngikut-ngikut? Kamu siapa ngikut-ngikut mulu? Parah orang ini, parah ngikut-ngikut katanya. Enggak, kamu tuh siapa sih ngikut-ngikut mulu? Di, gimana sih? Aduh, bentar kayak aku lagi sakit kepalaku kamu tambah pukul-pukul lagi biar sakit. Biar ingat lagian kayak gini enggak ingat tapi masuk ke sini bisa tahu. Bilang bukan rumahnya tapi masuk sini kamu tuh gimana sih? Ini anaknya siapa gua? Ya anakmu lah. Nanya lagi anak siapa? Urusin biar nggak sakit-sakit kalau kayak gitu males aku. Eh mana lah? Diurusin pakai nanya siapa lagi? Apa? Katanya udah nggak usah. Sini. Butuh kan kamu bantuan kan? Sini anda. Sakit kepalanya. Aku siapin bajunya nih, aku anterin ke rumah sakit kamu biar tahu kamu kenapa kayak gini. Kalau ingat anak istri kamu. Sekarang ketawa lagi. Sini ya, Di. Sini. Kenapa? Apa sih? Ih, dia bilang kok gak ingat sama aku sama Arke, tapi kok dia tahu kamu? Sakit beneran apa enggak sih? Apa? Mukanya siapa ini? Kameranya on. Kok ini ngeriak? Kok ini rek tuh? Ih, prekin. Ah, kamu ngeprank aku lagi ya? Iya. Eh, sumpah. Keterlaluan kamu berdua ngeprank aku sampai mama tadi juga panik loh. Di rumah aku teriak-teriak, teriak-teriak. Ngeprank. Bener-bener, sumpah. Oh, sekarang kayak gitu ya. Satu di sini. Berarti tadi di luar ada juga nih kameranya di barusan nih. Ntar. Aduh, sakit kepala gue sakit. Ah, berarti itu darahnya tadi gimana? Banget. Tadi sampai tembok. Ya Allah, ini loh. Eh, bentar. Buat aku bikin kue. Gimana perasaanmu? Perasaanmu. Hei, ini siapa ini? Bocil dua ini. Ini ngerasa bersalah banget sama emak tuh, emak panik, berdosa kayaknya. Iya, dosa lah kamu. Oh no. Minta maaf sama mama lo sampai panik banget tadi. Bawa ke dokter, ke rumah sakit, ke puskesmas, kok bisa jatuh, lagi ngapain. Teman penting, pranknya kali ini berhasil ya Di. Berhasil, kalau gitu aku mau minta maaf sama emak dulu ya, sampai kita mau duduk. Ada, mak, maafin anakmu mak.